dari kandang lebih besar dari biasa. Barisan berkandang Pencil Jumbo. Pencil Jumbo, milikinya sekarang. Wah, macam-macam jenis pensel ada sekarang. Oh, mahal-mahal pula tuh. Dah cukup bagus pensel biasa macam aku. Murah aja, RM2. Mana yang lain? Mana? Ni tak boleh balik lagi. Upin, Upin, buat apa tu? Turunlah. Tuan kita dah balik. Mereka ada beli sesuatu. Nampak macam alat tulis. Betul. Aku ada nampak pembaris, gunting dan pensel pun ada. Pensel kan dah banyak. Buat apa dia beli lagi? Membasih je. Ya. Sebab nak ganti kau yang dah ketot. Ketot? Berani kau. Betul lah. Kau memang ketot pun. Mari sini aku asah korang. Biar kita sama-sama ketot. Ish, Ara ni. Bila-bila pun tak tahu nak gemas. Tahu pinjam je. Abang, makan. Kejap. Apa dalam tu? Cuba tengok. Ada apa, Maya? Saya Mei-Mei yang cantik. Saya Susanti. Kami pensel cemekan keluaran terbaru. Tolong saya. Mata pena saya sudah tertekan. Sabar, biar aku tolong. Jangan gerak-gerak. Nanti terlilit lagi. Yalah, tunggu sekejap. Ada siap. Terima kasih. Charging, sini. Saya Charging Sing. Pensel tekan. Mobless. Apa ini? Tak baguslah pensel pakai ini. Kenapa? Tak boleh tulis. Baik jadi pembaris. Macam mana tulis? Mata pena tak ada. Betul tu. Haiya, mata pena ada. Tengok ah. Halusnya mata pena kurang. Senang patah. Betul. Kalau patah, cetek aja. Nanti keluar lagi. Kayak gini. Tuan kita mesti lebih sayang aku.
Tak pernah tengok pensel sebesar kau. Mestilah tak. Aku kan pensel jambu yang pertama dan terbaru di pasaran. Dua kali ganda besar dari biasa. Lebih istimewa dari pensel-pensel lain. Tak adalah istimewa sangat. Besar sikit je. Tetap pensel macam kita orang juga. Betul-betul-betul. Cemburulah tu. Apa itu? Itulah pensel-pensel mana. Macam mereka tu baru istimewa. Lain daripada kita. Kita satu warna. Mereka berwarna-warni. Yalah, sangat cantik. Saya suka, saya suka. Salah. Yang penting tuan kita selalu gunakan kita. Itu tandingnya disayang semua. Setuju? Tak setuju. Kami lebih disayangi. Kami warna-warni. Cantik. Kamu hanya pensel biasa. Tidak berwarna. Ya, pensel tiada personaliti. Semua yang ditulis berwarna kelabu je. Burung. Kami pensel warna. Dapat menghasilkan lukisan yang berwarna-warni. Semua melihat mesti tertawan. Semua tak boleh buat macam ni kan? Sebab tu korang tak berguna. Guna. Jangan cakap macam tu. Sampai satu masa kamu semua pun akan tak berguna. Ya, dan tuan akan buang kamu semua. Tak mungkin. Tengok tu. Wah, banyak banget. Tapi semuanya pendek-pendek ya? Ya, tapi kami tetap disimpan sebab kami berguna. Alah, kita pula kalau dah pendek, terus dibuang. Sebabnya kamu pensel. Murah. Kami pensel warna. Mahal. Kalau tuan kita nak buat kerja sekolah, dia guna pensel, bukan pensel warna. Ya, dia buat kira-kira guna pensel. Buat kawasan guna pensel. Isi bolang guna pensel. Semua guna pensel. Baik, kita tengok. Betul ke apa yang korang cakap? Kita tengok. Pensel atau pensel mana lebih berguna?
Maknanya, kita semua alat tulis yang berguna. Aku bangga jadi pensel yang berjasa. Kami pun. Kenapa ya? Sol, jangan menangis. Mesti dia sedih sebab langsung tak digunakan. Aku tak berguna. Tuan kita tak sayang aku. Kesian dia. Alah, Intan Payung. Kau pensel baru. Tuan kita mesti sayang nak guna kau. Sayang, kalau dia sayang, mesti dia lagi suka nak gunakan aku. Ini tak. Aku terperut dalam bekas pasal tu. Langsung tak dipedulikan. Aku sedih. Sini. Kita kena tolong Isai. Betul. Macam mana? Ada idea lah. Aku tahu. Cukuplah. Dua, tiga, muruku. Kita semua setuju. Ada orang datang. Pergi. Mana bos puji? Mana pensel semua? Ini mesti Yara yang ambil. Jadi sebatang pensel. Jadi, apa yang korang nak? Kita orang nak... Ambil cepat. Akak nak pergi bayar dah ni. Kalau lambat, tak payah beli. Satu! Satu! Cepat sikit! Dua suku! Dua! Dua!
Bagus. Kan boleh guna lagi? Betul. Kita kena guna sepenuhnya. Sayang nak buang. Akak, tengok ni. Tada! Bijak. Dah, jom makan. Akak ada masak ayam goreng. Betul. Mimpi terindah. Bahagian satu. Terkejut? Ha, itulah. Tengok lagi cerita hantu malam-malam. Kan dah takut? Ha? Tak takut. Seram je. Samalah tu. Akak, cerita tu belum habis lagi. Kita orang nak tengok. Tengok apa? Kalau dah asyik tutup muka dengan bantal. Dah, pergi tidur. Alah. Budak-budak, bising malam-malam. Dah, pergi tidur. Selamat malam, Papa. Kak. Lambat lagi. Bukan sebab tu apa. Semalam Upin mimpi. Bila dah terjaga, terus tak boleh tidur. Ipin pun. Iya. Ipin mimpi seram. Sibuk je. Aku mimpi, kau pun nak mimpi. Suka hatilah. Mana boleh aku mimpi dulu. Taklah, aku dulu. Dah tu. Mimpi pun nak gaduh. Ish. Akak, engkau mana? Takkan tak bangun lagi? Akak tak bangun lagi? Ini tak boleh jadi. Ipin, jom kita kejar akak. Akak! Bangun! Senyap je. Tak kunci. Cepat. Amboi, sedap mau tidur. Semangat.
Agak sengih-sengih ya. Tengah mimpi indah aku. Kuatnya kat dengku. Ipi, kita dah kena. Nanti boleh tunjuk kakak. Barulah dipercaya dia tidur berdengku. Oh, bijak. Aku sedih nak minta kasihan opa. Ish, mengadu. Dah tu. Jangan marah-marah, Ros. Nanti lekas tua. Opa. Betul. Ish. Macam mana tak marah? Opa tengok ni. Aduh. Sakit ni opa. Ah, benjol sikit je. Nanti sapu minyak baiklah tu. Dah. Mari duduk makan. Opa, malam tadi Ros mimpi. Mimpi? Ish. Mesti akak tak basuh kaki sebelum tidur, kan? Taklah tu. Tolong sikit. Akak sebelum tidur mesti basuh kaki. Siap baca doa lagi tau. Kau mimpi apa? Mimpi terindah. Ros mimpi mak dan abah. Macam mana kau mimpi? Mereka pakai jubah putih. Cantik sangat. Mak abah bawa akak ke taman permainan. Kita orang sama-sama main jongkat-jongkit, gelongsor, naik buayan dan main kejar-kejar. Seronok sangat. Lepas tu mereka belikan akak mainan. Ada? Mak abah cakap diorang sayang akak dengan opah. Opah pun ada dalam mimpi kau? Ada. Mak, abah, opah dan Ros makan ayam goreng sama-sama. Hah? Ayam goreng yang selalu kita orang makan tu ke? Yang akak selalu masak kan? Ya, tapi ini mak yang masakkan. Sedap. Sedap sangat. Apa lagi mak abah cakap? Diorang hanya cakap, mak abah sayang Ros. Sayang sangat-sangat. Sampai cium-cium akak. Oh, indahnya mimpi akak. Kasih lemah. Jom. Jom ke mana? Gerang ke mutu lah. Tak tahu, tanya lagi.
Yalah, was cakap. Adik-adik. Hayunya umur anak kecil, cepatlah. Orang sudah lama tunggu. Nah, maaf Uncle. Kenapa lambat? Tadi berborak sama akak dengan opa. Oi, nak ke mana tu? Mari duduk sini kejap. Borak-borak dengan atuk. Ya lo, mari. Duduk, duduk. Pagi-pagi dah muram. Apa hal? Kita orang sedih. Sedih sangat. Cuba cerita. Atuk nak dengar. Malam, akak kata dia rindu kat mak abah. Jadi malam tadi, dia mimpi mak dengan abah. Kita orang pun rindu juga dengan mak abah. Tapi tak ada pun mimpi, sedih. Seronoknya kalau dapat jumpa. Dalam mimpi pun tak apa. Jangan sedih. Atuk ada cerita pasal mak dan abah kamu. Nak dengar? Abah kamu tu baik. Dia rajin orangnya. Ya lah, tiap-tiap pagi dia buka satu meja sini. Jual nasi lemak. Mau kumpul duit masuk universiti. Ya, ya. Uncle ingat. Uncle tiap-tiap pagi buka gerai sini juga. Jual air. Kemudian, dia suruh Uncle kasih buat ini gerai besar lagi. Kemudian, taruh kerusi meja. Nanti orang boleh duduk makan. Mi goreng, mi rebus, mi kari, bihun goreng, bihun sup. Masa itulah dia jumpa mak kamu yang datang jual kuih. Lah. Kemudian lu punya bapa, punya ama, suruh angka jual itu nasi lemak sama kuih sampai sekarang. Lu tahu masa itu satu kampung bangga. Dua anak kampung lulus universiti, dapat kerja bagus. Seorang askar, seorang jururawat. Banyak bagus. Kalau dia orang masih hidup, mak dan abah korang mesti bangga tengok kamu berdua. Betul-betul. Kenapa? Sebab korang berdua rajin dan pandai cari duit. Macam dia orang dulu-dulu. Pagi-pagi dah hantar nasi lemak dan kuih ke sini. Alah, mak abah cari duit untuk nak belajar. Kita cari duit untuk menabung. Betul-betul-betul sama. Atuk, ceritalah lagi pasal mak abah. Ceritalah. Pergi tanya opah. Banyak dia boleh cerita. Tapi susah nak suruh opah cerita. Apa susah? Bila kita orang sebut je nama mak abah, opah pun... Mak abah kau sangat... Dia aja baik. Apa semua dia kita nak apa? Opa pun tak jadi siap. Langsung kita orang tak tahu apa opa cakap. Kan bagus tahu gembira macam ni. Opa, kita orang nak mimpi mak apa? Macam mana? Tidurlah dulu, baru dapat mimpi. Tapi, jangan berharap sangat. Mimpikan mainan tidur. Ia di luar kawalan kita. Mak apa sayang akak je. Sebab tu akak dapat mimpi jumpa diorang. Mak apa tak sayang kita orang. Sebab tu kita orang tak ada dalam mimpi akak. Sedih. Bukan macam tu. Korang tak ada dalam mimpi akak sebab korang belum lahir lagi. Faham?
Jangan fikir bukan-bukan. Iya ke? Wah, kita orang doa pada Tuhan. Minta mimpi mak abah boleh? Boleh. Dah tidur. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita orang nak mimpi jumpa mak abah. Boleh kan? Amin. Upin Ipin kenapa begini ya? Ya lo, Upin Ipin, nampak sedih. 2-3 orang makan lala. Upin Ipin, cakaplah. Kenapa ni? Apa sudah jadi? Itulah cerita. Ada apa tu? Cikgu, tengok Upin Ipin. Diorang sedih tapi tak nak cakap kenapa. Ya lo, cikgu. Macam mana ni? Kenapa? Diam saja. Kenapa sih? Mana aku tahu? Pipin, sedih. Lalu. Bagi cikgu duduk. Upin, Ipin, kenapa ni? Cikgu, tiba-tiba kita orang rindu mak dan abah. Kesian. Rindu tu bagus. Itu tandanya kita masih ingat orang tersayang yang dah pergi meninggalkan kita. Tapi orang yang kita sayang tak akan suka tengok kita sedih. Mak abah Upin dan Ipin mesti nak tengok Upin, Ipin jadi budak yang baik, pandai, rajin belajar dan hidup gembira. Dengar tu. Besar nanti jadi orang yang berguna. Banggakan mak abah. Boleh? Boleh, cikgu. Diorang cakap. Tak sempat cakap apa-apa lagi. Akak masuk dalam mimpi kita orang. Kacau je. Terus kita orang terjaga. Ya? Kesian. Tapi suka kan? Dah mimpikan mak abah? Suka sangat. Mimpi kita terindah. Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini.
orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku koyong ini? Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu.